kita perlu menjaga tumbuh-tumbuhan dari ancaman serangga. Racun serangga yang dijual di pasaran akan merosakkan alam sekitar. Oleh itu, kita boleh membuat penghalau serangga secara organik. Hai kawan-kawan, saya hendak membuat bahan penghalau serangga organik. Mula-mula kita perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu bawang merah, bawang putih, halia, cili padi, serbuk sabun, minyak masak, dan air mineral. Selepas itu, kita perlu memotong kecil bawang merah, bawang putih, dan halia seperti ini. Kemudian, kita perlu memasukkan bahan-bahan ini ke dalam mesin pengisar. Selepas itu, kita perlu menapis bahan yang telah dikisar. Kemudian, air yang telah ditapis isikan ke dalam botol penyembuh. Sekarang, penghalau serangga organik ini telah siap disembur pada tumbuh-tumbuhan. Gunakanlah racun serangga organik dan jagalah alam sekitar kita. Terima kasih.